Quick, 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 quick. Bibirnya biasa aja kali, Nok. Nggak usah dimonyong-monyongin gitu. Ih, buruan tebak. Tadi suara binatang apa? Apa ya? Serigala! Bukan lah, masa serigala? Suara bebek lah. Oh iya ya, padahal hampir ketebak. Hampir apanya? Serigala sama bebek beda kali, Kak. Oh iya ya, hehehe. Yaudah nih, coba tebak kakak niruin suara binatang apa? Mana coba? Aku lihat. Nih, lihat nih. Dung tak tak, dung tak, dung tak tak, dung tak, dung tak tak, dung tak. Suara apa coba? Suara binatang apa itu? Kok dung tak tak dung dung sih? Ayo, buruan tebak. Apa ya? Oh ya, aku tahu. Suara burung kakak tua. Salah. Kok salah sih? Terus suara apa dong? Suara kendang dangdut. Bukan suara binatang. Gimana sih, Kak? Hey. Hey, emak. Udah bangun, Mak? Gimana, Mak? Udah mendingan? Kalian ini bisanya bersik aja. Gak tahu apa-apa lagi istirahat. Maaf, Mak. Kita tadi lagi main-main aja kok. Mumpung hari ini libur, gak nyari botol bekas. Iya, Mak. Ma, istirahat aja dulu deh. Biar cepet sembuh. Gak ada yang namanya libur. Cepetan sana, nyari botol bekas lagi. Tapi kan, Mak. Kata Mak, tiap hari Minggu kita libur. Mulai hari ini kalian gak ada libur, harus tetap kerja. Cari uang yang banyak, bapak kalian tuh udah gak ada. Jadi jangan manja-manjaan lagi. Kalian pengen lihat Ma sakit-sakitan terus. Astagfirullah. Wak. Enggak, Ma, maafin aku sama Kak Epi. Iya, Ma. Aku sama Kak Epi mau nyari botol bekas sekarang. Ya udah buruan, tunggu apa lagi? Gak tahu apa, Ma tuh pusing ngurus kalian. Jadi jangan manja-manjaan lagi, cepetan. Iya, Ma. Yaudah, Gihnok, ambil karungnya. Iya, Kak. Mak, Nok ambil karung dulu ya di dalam. Iya, cepetan. Iya, Mak. Epi, kamu kan anak yang paling gede. Jangan ajarin Nok banyak main dong. Contohin yang baik. Gimana caranya dapat uang yang banyak? Mak tuh udah pusing. Listrik belum bayar. Beras hampir habis. Kalau kamu banyak main-mainnya, kamu mau lihat Mak stres ngelamun terus? Iya, Mak. Bapak Konok, ayo kita cari botol plastik. Ayo. Ma, aku sama Nok berangkat cari botol plastik dulu ya. Ayo, Nok. Iya, ingat. Cari botol bekasnya yang banyak. Biar kalian juga banyak uang. Iya, Ma. Ayo, Nok. Iya, Kak. Ma, Nok juga berangkat ya. Waalaikumsalam. Jangan pulang sebelum dapat uang banyak. Abis ini aku posting ah, biar teman-teman aku tahu kalau aku punya boneka boba baru. Eh, ada telepon nih. Halo? Eh, iya gimana? Oh, iya. Tinggalan satu, mereka niat nggak sih nyari botol bekas? Awas ya.
dibawa lagi. Ya udah, barengan aja karungnya sama aku, Kak. Ya deh, Nok, ayo. Lagi pusing gini. Epi, Nok, kalian di mana? Iya. Ntar besok kita kumpul lagi ya. Sekalian aku mau pamer boneka boba aku. Dadah. Hah, itu kan boneka boba aku. Udah, disimpan di situ aja boneka bobanya. Ayo kita nyari botol bekas lagi. Hey, boneka boba imut. Semoga pemilik kamu cepat memilih kamu ya. Hei, itu boneka boba aku. Ini Kak, aku nggak ngambil kok. Aku cuma pengen pegang aja. Ya udah, sini balikin. Nggak usah ngambil boneka boba punya aku. Nih, aku ganti uang aja. Tapi boneka bobanya jangan diambil. Hah? Aku nggak ada niat ambil boneka kakak kok. Jangan asal nuduh sembarangan adik aku ya. Dia bukan pencuri. Aduh. Bukan karena kita orang miskin, kamu bisa jadi nuduh seenaknya. Aku minta maaf, Mbak. Yaudah sana, pergi dari sini. Iya, maafin aku. Ingat, jangan nuduh lagi adik aku ngambil boneka kamu. Hei, kalian. Epi, Nok. Mak gak pernah ngajarin kalian mencuri. Mak, aku gak ngambil boneka kakak ini. Nok, tenang dulu. Mak, biar kita jelasin dulu ya. Bohong! Astagfirullahaladzim. Kak, aku pergi dulu ya. Mak, maafin aku ya. Nok, tunggu! Nok, jangan lari kamu. Sini, Mbak hukum kamu. Mak, jangan, Mak. Awas, minggir. Hei kamu, jelasin dong. Jangan cuma bisanya diem aja. Oh iya Bu, anak Ibu gak salah. Anak Ibu gak ngambil boneka aku. Iya Ma, Nok malah punya niat baik buat ngembaliin boneka ke Mbak itu. Pas bonekanya ketinggalan di situ. Iya benar Bu. Hah? Jadi Nok gak ngambil boneka ini? Iya Ma. Astagfirullah. Nok, tunggu Ma. Aduh, kasihan anak itu. Bu, aku kejar aja deh. Bu, tunggu.
sabar, Nok. Ma nggak apa-apa kok, cuma lecet aja. Nok, Epi. Ma! Maafin Ma, Nak. Ma udah galak sama kalian. Nok yang minta maaf, Ma. Gara-gara Nok, Ma kayak gini. Enggak, Ma emang salah kok. Terus siapa yang bayarin biaya rumah sakitnya, Nak? Ma nggak punya uang banyak. Aku, Bu. Neng. Makasih ya, Neng. Tapi Ibu belum bisa gantiin biaya rumah sakitnya. Udah, Bu. Nggak usah diganti. Nggak apa-apa. Makasih ya, Neng. Iya, sama-sama, Bu. Ya udah, kita pulang yuk. Udah sore. Iya, Bu. Bu, aku pamit ya. Jangan, Nak. Mampir ke rumah Ibu yuk, kita makan dulu. Gak apa-apa emang. Udah, gak apa-apa. Ayo yuk, makan bareng kita. Loh, kok kamu gak kenal sama dia, Nak? Iya, Ma. Selama Marija itu rupanya, kita udah banyak ngobrol. Iya kan, Nak? Iya, Ma. Wah, pasti kalian ngomongin Ibu ya? Hehehe, enggak kok, Bu. Ya udah, ayo kita makan. Iya, Ma.